Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Fabita Ningrum. Saya akan menjelaskan dan mempraktikkan tentang sanitasi, hygiene, dan kesehatan lingkungan. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan tentang homestay. Di homestay ada 4 departemen. Tapi karena keterbatasan, saya akan menjelaskan 3 departemen, yaitu front office, housekeeping, dan kitchen. Jadi, sanitasi adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara kebersihan lingkungan dari subjeknya. Sedangkan hygiene adalah upaya kesehatan dengan cara melindungi kebersihan individu subjeknya. Yang pertama, di bagian front office, pada bagian sanitasi, hygiene, dan kesehatan lingkungan front office, sesuai protokol kesehatan di era pandemi, kami menggunakan masker dan face shield untuk mengurangi kemungkinan tertular virus. Sebelum tamu masuk, kami mengecek suhu tamu dengan menggunakan termogan, kemudian memberikan hand sanitizer dan memberikan masker. Kemudian yang kedua adalah departemen housekeeping. Sama seperti front office, housekeeper menggunakan masker dan face shield untuk mencegah tertularnya virus. Kemudian housekeeper memastikan tidak ada debu yang masih tertinggal di dalam ruangan. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya penyakit. Serta housekeeper memastikan barang-barang selalu tertata dengan rapi agar enak dipandang mata. Kemudian yang terakhir adalah departemen kitchen. Sama seperti departemen sebelumnya, kitchen juga menggunakan face shield dan masker. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya cairan dari koki yang jatuh dan menetes ke dalam makanan. Kemudian sebelum koki mulai memasak, koki diharapkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu agar tidak ada penyakit yang dan kebersihan makanan selalu terjamin. Tiga hal tersebut ditujukan untuk mencegah pencemaran virus COVID agar tamu selalu dalam keadaan baik. Yang terpenting adalah menjaga kesehatan individu dan kesehatan lingkungan di sekitar kita. Sekian yang bisa saya sampaikan soal sanitasi, hygiene, dan kesehatan lingkungan di era pandemi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.